tapi setanam dua satu buah kelapa tu kita bilang susu. Kita bilang susu tu dia. Dia mudah lah tanam, dia tak sampai dia bulan tumbuh untuk pakai habis. Tapi saya rasa menyesal sebab cerita ini kita. Saya rasa ada rahsia. Sebab sebenarnya orang-orang ramai yang suka jadi kutu. Dia suka berbakti kepada tanah. Jadi bila tu boleh tanya umur 50 tahun, tak mengaji pun. Dia kata, bukankah Khalil belajar ilmu bahasa Arab umur 40 tahun dan jadi bakti? Dia sebutkan sejarah sejarah ulama-ulama yang mula belajar lewat 40, 50, 60. Tak ada di mana yang dia akan pencet air. Al-Imam Ibn Hisham rahimahullah, dia nak belajar fakta dalam bahasa Arab, dia anggap sebagai orang yang paling hebat di dunia. Maka umur 70 tahun dia minat nak belajar fiqh mazhab Hanbali. Maka tu dia suruh hafal buku yang dia hafal dulu. Nama dia matan apa nama dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhtasar Khiraf dalam mazhab Hanbali. Jadi umur 70 hafal macam ABC. Itu mafhum ilmu, itu konsep ilmu. Maknanya dalam ilmu ini Nabi Musa adalah contoh yang terbaik. Saya ada uraikan itu perbahasan ilmu. Saya tak ingat boleh apa. Tokoh yang paling terbaik itu diharapkan itu adalah Nabi Musa AS. Dah menjadi ambiya, katakan ambiya menjadi rasul. Tetapi tidak menghalang kerasulan dia dan buahnya untuk belajar dengan Khidir yang lebih rendah martabatnya daripada Nabi Musa AS. Maka kata ulama, kalau kita nak tahu betapa hebatnya semangat seseorang yang sudah tua nak belajar, tengoklah Nabi Musa AS. Dia belayar waktu jalan-jalan sampai penat. Mana air pun pernah penat. Kalau disebut penat yang belajar, macam je dia. Kata aku tak nak langsung. Jadi pergi kelas itu. Masuk, cikgu-cikgu masuk dia ada step belakang dia. Masuk dia cikgu. Tung. Keluar dia cikgu, cokat balik. Itu kata ulama alamat kemiskinan. Disebut an-naumu yurithul faqr. Orang yang buat tidur selalunya jadi miskin. Jadi kita harap insya-Allah kita tak tidur dalam kelas. Itu sih telak buat tahajud semalam pada lima pagi. Kita pun semua suat. Jadi kita tahu kita pergi kelas tengok orang tidur asyik pun dia tahajud semalam. Baru ke apa buat sampai lima pagi daripada pukul 12 kita pun semua suat lagi. Sampai kita tu ke bawah. Jadi Nabi Muhammad SAW dia ajar kita, bukan kita nak mengagung-agungkan ulama, tapi dia memberikan trust kita maju. Kalau kita tak hormat ahli ilmi, dia akan menyebabkan orang jahil naik ke atas. Bila orang jahil naik ke atas, dia tu kosong. Sebab itu kita melihat Rasulullah bersabda. Nabi menyebut laisa minna, dia tiga rukun. Rukun kita baru laisa minna man la yarham saghiran. Bukan daripada kalangan kami yang tidak sayang budak-budak. Kita tengok budak-budak tidak sayang semua sekali. Maka tidak ada apa pembuangan bayi, penghinaan kepada anak yatim. Yang kita heran itu, ada manusia yang dia boleh pukul budak-budak. Kita tak tahu apa penyakit dalam hati. Apa jiwa dia. Sebab itu orang yang macam ni, Allah sebut sebagai golongan al-ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, penipu agama. Kenapa? Dia hina budak-budak. Fadzalika alladhi yadukku dia. Dia menghenti. Kita tak tahu apa jiwa dia tu sampai tu. Macam mana dia boleh bully budak-budak? Saya kadang-kadang mungkin buat diri. Bawang putih, bawang besar. Sampai ikan kanu dia boleh makan. Jangan lupa ikan lagi. Dia boleh iri hati. Dia berlaku sampai sekarang ini. Kalau kita benci madu kita, janganlah benci orang lain. Dan maaf malu tak, tapi janganlah benci anak. Minta boleh. Kalau benci malu sampai botol-botol dia kita benci. Tapi tak boleh begitu sama sifat. Itu sifat yang dipakai keras. Pas suatu guru
yang menghalang doa mustajab. Sebab itu kita kena perhatikan masyarakat dulu, tengok masyarakat. Ulama-ulama itu semua perhati masyarakat. Kita tengok kawasan ni penyakit, kita ada berapa taman ni. Kita di taman, di taman, kita tengok masyarakat. Yang penyayang macam mana? Dia tengok ada orang, dia bawa, dia bergurau. Sebab Nabi berjumpa budak-budak dia dulu. Ada seorang budak tu, burung dia meninggal, mati. Nabi jumpa dia, ya Umar, maafa'ala buat. Wahai Umar, macam mana burung kamu yang mati tu? Nabi bagi dia seorang. Dia kata, pagi satu kampung, babunya Umar yang satu je. Pergi satu kampung lain bang. Budak jalan sendiri. Tengok budak-budak, woi. Budak pergi, woi tu. Macam penyambut lah. Oi, oi, ya, oi, seperti itu. Dan Islam penyambut, oi. Tengok. Jadi, kita boleh tengok di sini ada masalah. Kita mesti menyelesaikan masalah sebab asas masyarakat semuanya adalah bina kita sayang. Itu sunnah yang besar. Tapi muda-muda kita mati rambut tu dengan anak sahabat. Kalau bahasa kena disebut dajjal, dajjal. Oh, Allah, dajjal tak tahu, dajjal. Dia ada juga problemnya. Dia maki-maki. Kalau melangkah dia lahap. Lahap bau semula ni. Kalau dia ada setiap jual tak tahu. Jual tak apa-apa saja. Tak jumpa lagi. Tapi kena ada dajjal. Dajjal semua budak ni. Dia pergi dajjal pula tu. Jadi bahasa-bahasa kita harap kan tidak menggambar. Kita sayang tu. Dan yang kedua, wayuwakir jabir wakil. Saja pula Nabi kata orang yang bukan daripada kalangan kami yang tak hormat orang tu. Jadi kita duduk di tempat tempat di remaja yang jumpa orang tua dan beri salam, assalamualaikum. Kalau mungkin nak jalan tak boleh, apa nak jatuh kita tolong bawa dia. Di situ kita boleh tengok perkembangan masyarakat. Dia hidup dia boleh kita buka. Rupanya dia sayang tak orang tu. Dia hormat tak tu. Sebab kita tak mau mengajak ilmu sahaja. Problem mengajak kita semua ilmu. Ahmad. Di Jepun saya baca ada laporan, tengok ada orang hantar kat Facebook. Di Jepun lain daripada kita. Dia ajar budak-budak tu daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, at-tariqu ila al-akhlaq. Macam mana nak jadi orang baik? Jadi budak-budak Jepun semua baik sebab semua itu kerja keras, semua kena baik. Macam mana nak jadi orang baik? Akhlak menuju jalan menuju kepada akhlak. Macam mana orang bukan Islam boleh fikir macam sebab bagi dia kalau ada akhlak semua itu. Nak jadi engineer ke, jadi doktor, semua akhlaknya pun sama baik-baik. Hatta dia masuk Islam pun dia dulu macam tu. Ada orang Jepun memang masa ada persyarah dia muslim. Dia persyarah kat Jepun, dia persyarah. Masa tu Aisyah pun ingat dia persyarah. Dia cakap kita pun walaupun dia masuk Islam, kita pun sekarang dia juga orang kan. Jadi budaya suatu orang Jepun yang datang ke negara kita tu bukan Jepun yang mungkin, itu Jepun yang dibuat oleh British. Itu penyambut-penyambut Jepun. Orang dia kata, ni betul, orang dia kata Jepun tu jahat, Jepun tak jahat. Jepun baik, itu orang Jepun baik. Yang main tu adalah penyambut-penyambut tarbus. British yang create, sebab British ni dia tak mahu tunjuk dia jahat. British ni macam itu, British sekarang adalah Amerika sekarang. Amerika create semua. Orang tak kata Amerika jahat, orang kata Israel jahat, orang kata jahat. Jepun ni lembut lembut. Kita orang Jepun hai gitu. Paling kurang pun yang itu ya. Saya masuk musim mulai tapak. Jadi dia tu. Jadi nanti ada lah Jepun yang jahat. Tapi itu bukan gambaran orang Jepun. Macam dulu kita baca sejarah Amerika. Amerika tu semua penyambung-penyambung yang dihantar dari British. Oh, British yang jahat tu semua hantar dari mereka. Jadi British, cara di British tak jadi juga. Jadi berpindah kepada Amerika kuasa besar. Yang mereka create. Macam Karl Marx. Siapa yang create? Yahudi. Jadi orang lupa Yahudi jahat. Yang jahat itu Karl Marx. Padahal Karl Marx itu orang panggil anak diri Yahudi. Karena apabila dia bertemu masa Soviet Union, semua umur ibadat dimusnahkan. Mereka umur ibadat itu. Ini fakta yang kita baca secara. Bahawa sejarah kita kena baca. Dia ni budaya Jepun, dia nak mudah-mudah dia semua belajar akhlak. Ada interest. Dan di sekolah kita bimbang sekarang, cikgu-cikgu dia tak banyak tegur. Kita pun asyik tegur, orang orang tak, tapi nak tegur tak banyak. Sebab, bapak dia sponsor tetap sekolah. Jadi cikgu nak marah sekali, bapak dia tarik bantuan. Macam tu, bapak-bapak pun
Al-Farabi, Aristotle, Ibn Sina, Al-Ghazali, dia kata membentukkan masyarakat semua dengan taklim pendidikan. Kalau kita ganggu sistem pendidikan, kita ganggu satu dunia. Sebab taklim ni kajian-kajian pendidikan dia teras. Mereka pada tahun 1991 mereka menghadapi masalah silibus pengajian. Macam pengajian pun begitu sendiri. Tapi budak-budak okey. Sebab kalau kita salah di dalam mengatur silibus pengajian kanak-kanak, kerugian 10 tahun dia jadi budak-budak. Sebab itu untuk dia panggil wadah manahi ta'limiyah, satu benda yang susah. Letakkan pada silibus pengajian itu perlu kepada kajian ekonomi, sosiologi, psikologi. Kerana dia menentukan masa depan negara. Dan Jepun berjaya, Korea berjaya meletakkan sistem pengajian yang baru, China berjaya, Malaysia wala-wala masa-masa dia. Dan saya bimbang di Malaysia pengajian telah berubah. Di Jepun dia tidak ada istilah fail. Budak sekolah-kolah sekolah-kolah dia ada fail, semua lulus. Kita takkan ada enam, kita akan ada fail. Kita yang buat pendidikan macam tu, kamu fail. Jadi tentang dalam otak dia, sedangkan dia baru dah jempat, takkan dah jempat dan gagal dah. Kita dah cerita Al-Farabi belajar umur 20 tahun, Khalil 40 tahun, Aizidah Bersalam 25 tahun, Ibn Syam 70 tahun. Kita baru UPS ada, kita ibu bapa dah kan? Apalah anak, siapa yang ambil? Ini penting baca sejarah. Dan dia pun mendengar sistem yang fail-fail tak bagus tu pun. Apa biasa boleh buat itu dia dapat 5 hektar dan 5 hektar? Macam boleh terjadi dengan jawatan apa pun. Kau lah boleh jadi apa CEO kan? Tak, siapa pun tak tahu. Bakat manusia Tuhan bagi ada bakat. Yang buat Apple tu, mana ada degree? Dia mati dah. Pergilah cari, baik orang hebat dalam dunia ni. Tak ada ini pun kecil. Tapi tu habis otak dia pintar. Otak dia paling skin. Itu yang banyak di Jepun, di Korea, di Amerika. Kita dapat apa biasa? 5A. Soalan 5C. Haa, dia tahu lah. Tak ada masa depan. Baru umur 12 tahun kita hukum dia. Sebab itu budak-budak kadang-kadang dia rasa dia malu. Sebab apa? Kita sebut dia fail. Kita perlu mengubah pembahasan cakap. Dan sebut eh masih okey lah tu. Daripada dapat 5 ini maknanya C tu dia dapat 60. Cerdik lah 60. 40 tak dapat. Maknanya dia ada air pun 60%. Ibu bapak 3 hari masa depan tak saya. Kita telah create suasana fail. Satu ada orang kata Malaysia ni negara negeri tuan, jangan sokok. Maka jangan tuan, jangan mengunduh. Jadi kalau bahasa subconscious play, jangan sebut jangan ni mahal. Tak bagus. Sebab dia basic. Apa yang patut kita buat? Maksudnya jaga kebersihan, jaga udara. Ini bahasa yang kalau negara yang maju macam kita semua jangan ni. Kalau ikut psikologi, mana ada psikologi seperti dia tak faham bahasa pasif. Dia faham bahasa aktif. Lepas tu budak-budak kalau dia macam dia nakal di sini, jalan dari kita dia kata jangan berlari, dia tak faham apa. Dia berlari, dia mengumpat. Dia tak faham. Sebab budak-budak bahasa dia sama bahasa aktif. Jadi ulama psikologi berkajian, kalau dia menangis, kita kan tak tengok bintang, tengok lampu. So dia nak bergerak, dia nak. Kalau dia contoh dinding, ada contoh dia tak buku. Ini ada jangan contoh dinding, dia contoh tempat lain tak. Sebab dia tak faham apa dia jangan contoh. Dia tahu buat. Ini kajian yang dibuat. Dan Rasulullah praktik yang Nabi bila seorang sahabat nama Amr bin Salam makan, ambil orang yang punya. Nabi tak kata dia ambil, Nabi kata apa? Makan yang depan. Sebab budak-budak dia tidak diberi kuasa memahami bahasa jangan. Dia bahasa aktif.
bahasa positif. Jadi kalau mula-mula yang berada di masjid, kita kata jangan sebut, jangan bilang sebut dengan ceramah. Dia kata, ah, tidur. Dia kena bahasa tu. Pergi ke belakang, dia kena jangan lari. Dia mumpat. Dia mumpat. Dia lari. Jadi kajian-kajian yang dibuat. Sebab tu dia panggil dalam budak-budak, dia ada dia panggil ilmu neurologi. Anak kita bercakap budak dengan bahasa otak. Otak, otak kita ada language. Jadi scientific. Dalam hadis kita berkata macam tu Rasulullah berinteraksi dengan anak. Rasulullah menggunakan bahasa dan dia biasa bagi kita bahasa. Itu sebenarnya tidak bagus. Kemudian kita tengok pula konsep sabar dan syukur. Sabar adalah berdima kepada redha. Tidak mampu mencapai tahap redha mereka dengan bersabar. Dan sabar inilah kunci kepada semua kejayaan. Batara sabar, man zafara sabara zafara. Siapa yang sabar berjaya. Dan kalimah dalam Al-Quran sabar cukup. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruh anak bini kamu solat dan bersabar dalam mendirinya. Wa fasbir kama sabara ulul azm. Bersabarlah wahai Muhammad macam mana nabi-nabi dulu bersabar. Bila Nabi Yusuf dihilangkan, dibuang ke dalam telaga oleh adik-beradik dia, apa kata Nabi Yakub? Fasabrun jamil wallahu musta'an 'ala ma tasifun. Sabar yang tidak ada tuan. Sabar yang tidak perlu. Kalau kita kaji semua sabar ini, dia merupakan sifat yang sangat as-sabr ini diletakkan kalimah sad. Kalau as-sabr latihan tamrin as-sabr penapisan as-sabr ini merupakan satu kekuatan yang ada dalam diri kita menghalang daripada kita putus asa. Menghalang daripada kita marah, menghalang daripada sifat-sifat tadi. Jadi sabar itu merupakan satu benteng. Seperti bila apa, laut yang kuat, kalau benteng tak kuat, banting benteng. Di benteng yang mampu bersabar, laut tak mampu nak bersabar. Sabar yang benteng itu. Kalau tak sabar pun diri. Dan masyarakat barat tak ada sifat sabar. Kalau bila mereka tak sabar, maupun banyak kes apa dikatakan berbelasan ribu orang bunuh diri di barat. Kecewa. Di Belanda saja tahun 1994 kes 4,000 orang bunuh diri. Dan putus asa. Sampai di Amerika umur 12 tahun ada budak bunuh diri sebab dia tengok mak pak dia bergaduh, dia stres. Bagi macam kalau bunuh diri itu bilang stres. Dia tak tahu dalam kubur tu dia turut. Kalau boleh keluar, dia keluar balik. Kubur ni masalah dia tempat yang paling kecil. Tapi seorang dia tak boleh keluar. Tak tahu lah. Itu problem kubur. Masuk-masuk tu tak boleh keluar. Mereka kalau buat projek jalan raya. Tapi masuk balik. Jadi ini musyikilah yang berlaku di barat. Kerana mereka tidak ada satu kefahaman ibadat dengan bersalah. Kita yang paling teruk sekali yang berita yang selalu kita terima dari kematian orang terdekat itu kita memang kena puasa. Itu kalau sampai ada pengalaman dapat tanpa berita ayah dia meninggal dunia, Allah dengar pula ibu meninggal dunia, kalau isteri pula yang suami meninggal lagi dia mengatak habis abang nak cari duit mana dan dikat juga yang suami bicara pula habis abang nak kasi bini bangun. Dia bahasa dia tak betul. Dan pulang dah tak ada duit, bini pun banting pulak 10,000 lah ya. Jadi masing-masing ada keluhan. Mati anak, menangis. Mana sabar sekarang tidak ada. Berdiri pula. Dan mesti dengar kita banyak dipuji. Dan bila terima berita kematian, Allah sebut alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila ditimpa berita-berita contoh kematian golongan terdekat, apa yang kita mampu sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka yang mendapat doa daripada Allah dan kasih sayang Allah. Orang yang besar. Kalau kita tak ada bekalan, semua orang dia bergantung sangat kepada orang. Itu bahaya. Isteri bergantung satu kepada ke suami itu bahaya. Yang mesti 70-60-30% kita di sini. Anak pun macam itu. Sebab bila dia budi macam itu, kita ada. Sebab itu dalam pengajian kita, kita ada kemahiran hidup. Orang itu nak latih kita supaya kita dapat hidup dengan isteri. Kalau bila kadang-kadang dia puji berapa ramai sahabat kita, kadang-kadang tak yang kecil, tiba-tiba suami dia meninggal, dia terpaksa berpuji. Kalau dia tidak sabar, itu sabar di satu ibadah yang sangat agung. Nabi Musa sabar, Nabi Muhammad lagi sabar. Ini di antara isi kandungan akhlak kita. Kemudian syukur. Syukur ini dia merupakan alat mengingkarkan yang amat. Kata Al-Imam Ibn Atal Al-Sakandari, Al-Ni'matu Muqayyadatun Bishukri. Ni'mat itu diikat dengan syukur. Wa ta'arradu lizawali bil-kufri. Dia akan hilang dari kita. Kalau kita ada ni'mat, walaupun kita alhamdulillah kita kesehatan, kita kurang, kita bersyukur. Allah bagi kesehatan. Lebih lagi. Kita ada duit sikit, kita syukur. Alhamdulillah. Dan semua bila aku kita first kali kehidupan kita alhamdulillah, seperti yang diajar bila kita bangun tidur alhamdulillah. Dan itu kita lupa nak sebut bangun tidur. Tak tahu macam apa bangun-bangun lah. Saya boleh cakap. Dia mesti alhamdulillah alladzi ahya. Dia syukur bukan kalimah ucapan semata-mata, tapi terekspres dari kita. Alhamdulillah Allah bagi ni'mat. Boleh lagi kita melihat dan mendengar. Kalimah alhamdulillah ini kalimah keramat. Kata Abu Hanifah, perbanyakkan sebut alhamdulillah untuk dapat air. Faham saja alhamdulillah. Ingat saja alhamdulillah. Dia mengikat air. Itu benda yang kehidupan salaful salih luar biasa. Dan dalam tasawuf semua apa? Kami adalah golongan yang bila diuji kami bersyukur. Kalau peringkat biasa disebut diuji bersabar, tetapi golongan yang mencapai tahap yang tinggi bila diuji mereka bersyukur. Karena ada insya Allah jumlah azizan. Asyukur ini makam yang lebih tinggi daripada sabar. Sebab itu disebut waqalilu min ibadiy asyukur. Sikit sangat daripada sejumlah. Sekarang kita ada angka di dunia 6 bilion. Manusia di dunia ada 6 bilion, 6,000 juta. Daripada 6,000 juta sangat sedikit yang bersyukur kepada Allah. Kita ni ingat Allah masih sakit. Allah buat sakit tu. Mana ubat? Sahabat sikit. Allah SWT. Allah SWT. Dia sihat-sihat dengan Allah, tapi mana tahu. Dia sihat dan dia lupa habis. Makan tak nak basmalah. Tadi selawat semua. Masa orang kan selawat, kita pun selawat. Masa sehat pun selawat berbalas. Masa sakit berdoa banyak, ya Allah, ya Allah. Bila sihat doa. Jadi, nak cari orang bersabar, tapi nak bersyukur. Bila kita dapat keputusan, anak kita dapat keputusan yang elok. Berapa ramai orang yang bersyukur? Yang bersedekah. Dia tak perlu buat penjelasan. Kita express kita punya kesyukuran kita kepada Allah. Dia memang sunat macam tu. Ulama-ulama dulu bila habis kitab, misalnya kita hantar kitab, dia akan berdua. Berdua syukur apa? Habis kitab. Macam orang tu dulu, habis hantar Quran, buat banyak hantar Quran. Kali orang, sebab apa? Masa banyak hantar Quran tu, barangkat doa mustajab. Dan kita tak ada tahu tu siapa. Budak-budak dah habis Quran hantar, tak ada dulu juga. Benda yang bagus. Mana kita panggil orang ni, anak kita dah khatam. Jadi di situ kita berdoa. Makan tak buat jauh. Jadi daripada majlis. Bila kita alhamdulillah nanti dulu SPM belum apa-apa dah keluar dan masuk. Jadi kita katakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ kita dapat jauh orang miskin dan sebagainya. Jadi syukur. Jadi syukur itu satu pengikat yang kuat.
yang perlu kita laksanakan dalam semua kehidupan kita. Sebab itu dia syukur ulama, dia mengajar. Syukur pelajar, dia belajar. Syukur kepada suami, dia jaga isteri dia. Syukur pemimpin, adil kepada rakyat. Setiap orang ada kalimah syukur untuk menerjemahkan syukur. Kemudian sebarkan kepada berpakaian tadi telanjang itu selalu orang berkurai dah. Malaikat turut berdoa. Kita ada dua alam, alam gaib dan alam yang kita nampak yang disebutkan sebagai alam syahadah ataupun di sini. Di sana ada makhluk yang dinamakan sebagai malaikat yang dia mendoakan kepada orang tertentu. Misalnya orang di surau mati, dia tunggu sembahyang, insyaAllah dia akan malaikat doa. Orang yang ziarah saudara yang sakit, malaikat doa. Tak hanya perlu hanya kita dapat doa daripada mereka. Ziarah kawan satu ibadah yang besar. Bukan ziarah mencari makan kawan tu, ziarah kawan yang sakit yang tu. Kita ziarah kawan satu dengan hari. Assalamualaikum. Dan tak hari pun satu. Jangan macam. Ziarah masuk ke ziarah sekali-sekala dengan niat untuk mahabbah. Yang jadi macam orang ini bila dia sakit apa tu, dia cuma kawan dia nak singgah sebentar, tak nak pergi hospital. Jadi kawan dia rakyat dia jauh, bawa makanan kari letak di depan. Dia penginap pun ambil roti. Bila sampai kari tu dah habis dah, kari dia tak, dia pun tak puas apa, letak roti pergi ambil kari pula. Bila sampai ke depan, roti dah habis. Seterusnya sampai dia pun tak sempat makan. Habis. Tak apalah kawan, biar pasal kawan lah. Kemudian tanya, apa hajat kamu datang ke rumah saya? Saya sebenarnya ada problem. Saya tak dalam makan. Habis kendang apa kan? Jadi saya nak pergi hospital nak check. Nak tanya doktor pasal saya tak dalam makan. Jadi kawan dia pesan kepada dia, tak apalah pergi hospital. Cuma saya nak pesan, lepas jumpa doktor, jangan jumpa saya lah. Masa sakit pun makan habis. Sihat tu banyak macam mana kita tak tahu. Jadi ada compassion tu juga. Dan kita tak boleh jadi kawan yang kukuh bila. Sebab di akhirat Tuhan tanya seorang hamba ni dalam hadis Ibn Hibban dan Muslim, Tuhan kata, mari falam ta'ud ni, aku sakit kata Allah, kamu tak ziarah. Jadi hamba ni kan, kaifa maridta wa anta rabb, macam mana kamu boleh sakit sedangkan kamu Tuhan? Kata Allah, marida 'abdi falam ta'ud, hamba aku sakit kamu tak ziarah dia. Law uttahu la wajadtani 'inda, kalau kamu ziarah dia, kamu akan dapat dia aku bersama dengan orang sakit. Jadi ibadat kalau kamu tidak sakit sana, bukan kita perlu masuk lebih ICU, kita perlu ziarah. Maksud ICU ni tak semua boleh masuk. Jadi kita duduk di luar kita. Ada malaikat bersama kita, rahmat Allah bersama. Kita tak perlu cuma sakit, orang sakit tak perlu duduk. Orang picum lah, habis jakit. Tak betul itu tak. Tapi ibadat-ibadat tu luar biasa. Apatah lagi orang yang kerja sebagai doktor, pahala dia hari-hari, rahmat dia hari-hari dengan Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang kita tak jadi kita bukan ibadat yang suat. Hospital tu bukan tempat bala saja, tapi tempat rahmat. Maknanya dia orang pergi sakit, tapi sebenarnya di sebalik sakit tersebut rahmat Allah cukup banyak. Di situ doa mustajab. Dan kita disunatkan kalau jumpa pesakit, kita minta pesakit ke doa kita. Sebab orang sakit ni mustajab doa. Di samping kita doa pun. Ajaib. Dia kehidupan kita dengan Tuhan ni, Tuhan bagi kita jalan kepadanya sebanyak mana pernafasan. Untuk kita ke syurga Allah, jalan cukup. Keperbagaian yang Allah berikan. Ziarah orang sakit boleh masuk syurga. Tolong orang sakit boleh masuk syurga. Ini doktor-doktor yang kadang-kadang stres tu, worry ke stres. Jadi dia sebagai satu ibadah. Kerana ia adalah jalan pintas
Jalan ni banyak tersyukur, ada jalan jauh, jalan dekat. Tapi itu jalan dekat. Jadi kita cari tempat-tempat yang malaikat. Malaikat ni dia suka apa? Kita selalu pakai wajah. Dia suka orang kosong gigi. Kita gigi sampai boleh jadi orang putih. Tak kosong-kosong. Paling kurang sehari dua kali. Tuan-tuan dan perempuan, gigi kita satu gigi, nilai dia 5 ekor unta. Satu gigi. Kita ada berapa itu? Tengok. Yang kira yang patah. Yang awal kan. 32 batang. 32 batang ini cuma kali 5 ekor unta. Nilai dia, apa kata ini? Satu unta kata 5 ini. Cuma kali 35 kali 5. 32 kali 5. Sebab itu kata dan cerita Piramli, peniaga manusia itu untuk daripada unta. Sebab kita punya unta, kita sama dengan lima, satu gigi sama dengan 5 ekor unta. Kalau kita tunggu orang patah ini, dalam hukum fik kena ganti 5 ekor unta. Gigi ini ada. Kita pula beli buah gigi guna sabut. Waktu tu dulu tu, tak nak begini guna sabut tak? Buang kata pun. Belilah buah gigi elok sikit. Tak suruh orang itu pergi kena tu. Ini nanti. Dan apa keistimewaan ini? Ini ada doa. Allah baca lisan. Kuatkan tidak. Sebab baca Quran Fasih. Tak ada orang qari yang gigi dia. Yang depan kita tak gigi, tak jadi qari. Dia tak, dia buat dia tak buat zat tak. Dia buat dia tu tak gigi dia. Cuba kita bayangkan Siti Nur Aliza tak gigi. Tak sedar kau dah habis. Itu kan. Dengung. Macam ni wow. Wow bulan dengung. Sebab dia jaga gigi. Kemudian kita boleh buat makan sedap. Jadi Allah buat gigi ni kelebihan. Saya dapat tulisan tentang gigi. Jadi kita pada doktor gigi pun kita ada buku tentang perikian. Malah gigi ni jadi ada berat dalam Islam. Sebab Nabi first kali kerja Nabi bila masuk rumah adalah gosok gigi.